Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 19 November bersama saya Nazira Syaringat. Aktiviti perang memerlukan kos yang sangat tinggi. Dalam konteks serangan menggila Zionis ke atas Gaza, agensi berita antarabangsa Al Jazeera melaporkan sebulan pertama sejak 7 Oktober lalu telah memaksa entiti penjajah itu menanggung hutang kira-kira $8 bilion. Manakala ia dijangka mengganda kepada berbelas-belas bilion dolar Amerika untuk bulan kedua. Sejauh mana negara haram Israel mampu menanggung kos perang ini semata-mata mahu memenuhi nafsu mereka yang dahagakan darah rakyat Palestin? Bank pusat negara haram Yahudi itu melaporkan serangan ke atas Gaza yang memakan kos berbilion-bilion dolar Amerika itu adalah sesuatu kejutan besar buat ekonominya. Bukan sahaja terpaksa menanggung kos dari sudut persenjataan, tetapi juga untuk membayar upah anggota tentera sukarela yang dikerah membantu menyerang Gaza. Entiti haram itu kini menanggung lebih $260 juta setiap hari dalam memastikan misi mereka memusnahkan Gaza tercapai. Bukan satu angka kecil, tetapi lebih suku bilion dolar Amerika setiap hari untuk menyerang Gaza. Namun, impak keganasan ke atas tanah berdaulat Palestin mula dirasai oleh kerajaan haram Israel. Sejak 7 Oktober hingga hari ini, ekonominya semakin hari semakin meredup. Pelbagai aktiviti ekonomi mula pasif, ekoran serangan balas Hamas ke atas lokasi strategik termasuk Tel Aviv. Ratusan ribu yang memiliki duit kerakyatan mula meninggalkan wilayah haram itu sekaligus meninggalkannya sepi tidak seperti sebelum ini. Pakar ekonomi Yahudi memberi amaran asas keutamaan selepas ini bagi Israel adalah bukan melonjakkan ekonomi tetapi kos pasca perang merangkumi urusan baik pulih kerosakan akibat perang dan bantuan kepada mangsa yang terjejas. Itulah situasi di negara haram Israel ketika ini. Baik, kemerosotan ekonomi penjajah dapat dilihat melalui beberapa aspek. Jelas aktivis Palestin di Kuala Lumpur M. Syahul Hamid Muhammad Mirah, kejatuhan nilai mata wang shekel, aktiviti import-ekspor yang terjejas serta industri pelancongan yang semakin merudum antara harga yang perlu dibayar oleh entiti penceroboh yang terlalu rakus ingin menghapuskan rakyat Palestin. Tetapi tidak menyedari perbuatan sedemikian hanya memakan diri. Jelas M. Syahul Hamid, penjajah mula mengalami krisis mata wang ekoran kejatuhan nilai shekel. Katanya dalam usaha meredakan impak isu tersebut, sejumlah besar dana diperuntukkan bagi menstabilkannya dan nilainya bukan kecil. Mata wang dia telah jatuh merundum dan di mana telah dilaporkan oleh Reuters bahawa dia terpaksa pump in lebih kurang 30 bilion USD untuk menstabilkan shekel dia. Maknanya dia punya keadaan shekel itu merundum terlalu hebat sehingga sekarang dia terpaksa pump in lebih kurang 30 bilion USD untuk menstabilkan shekel dia. Urusan import-ekspor juga dilihat terkendala. Ekoran ramai pekerja mula melarikan diri dan keluar daripada wilayah haram berkenaan untuk mencari perlindungan bimbang ancaman oleh Hamas. Hal itu sekaligus mampu melumpuhkan urusan perdagangan pelbagai pihak dengan entiti penjajah itu. Dari segi import and export, dia banyak export dia barang-barang dia apa semua tu. Itu pun is coming to a standstill di mana perdagangan antarabangsa tidak dapat berlaku sebab dia punya pantai, satu lapangan terbang pun dah terancam di mana orang ramai keluar. Banyak penerbangan-penerbangan antarabangsa telah dibatalkan oleh banyak negara-negara di dunia ini. Sekarang kalau berjalan pun penerbangan-penerbangan yang ada adalah banyak untuk nak bawa keluar rakyat dia. Ramai dah lari dah. Sehingga kini lebih setengah juta rakyat negara haram itu telah mencari perlindungan dan membawa diri keluar negara. Sama ada menggunakan pesawat mahupun kapal laut, rakyat negara haram itu mula gentar dan melihat Israel akan berdepan masalah survival tidak lama lagi dan tindakan menyerang Gaza hanya memakan diri.
Masih tentang implikasi serangan ke atas Gaza yang sedang dan bakal membelenggu Zionis Israel. Sektor pelancongan turut terkesan. Mana mungkin ada pelancong yang ingin melawat tempat-tempat di wilayah haram tersebut jika suasana tidak stabil dan terancam? Apatah lagi, sektor pelancongan lazimnya menyumbang besar kepada pendapatan sesebuah negara. Sekarang tak ada siapa nak masuk ke dalam apa nama dia Israel dan juga ke West Bank. Kalaupun ada sedikitlah, ada sedikit orang yang pergi masih melakukan aktiviti tourism dia ke Masjidil Aqsa, Jerusalem dan kawasan-kawasan sekeliling. Tapi dalam saya rasa dalam tak lama lagi aktiviti itu pun akan terhenti dengan sendiri sebab keadaan sudah merebak, peperangan ini sudah merebak sampai ke West Bank. Asalnya dari dekat apa nama dia ke Gaza aja ataupun utara Israel. Tetapi pada hari ini dah dengar cerita-cerita ataupun kisah-kisah di mana tentera-tentera Hamas sudah pun beroperasi daripada West Bank sebab tentera Israel attack West Bank juga. Jelas M. Shahul Hamid lagi, keadaan tidak selamat di lokasi berlaku siri serangan bakal melumpuhkan industri pelancongan pada skala besar. Dalam pada itu, Israel dijangka berdepan defisit belanjawan pada kadar 4 hingga 5% antara 2023 dan 2024. Dan andai serangan ke atas Hamas berlarutan hingga setahun lamanya, penjenayah perang itu bakal menanggung kos hingga lebih $51 bilion yang sekaligus memberi implikasi negatif kepada keseluruhan ekonomi Israel. Inilah tamparan hebat ke atas mereka yang menzalimi orang lain. Pelbagai lagi masalah diramal berlaku antara perbuatan mereka sendiri yang menganiaya dan menindas rakyat Palestin atas alasan kononnya mempertahankan diri. Kupasan itu tadi mengakhiri Globe Al-Hijrah edisi 19 November. Teruskan berbicara tentang Palestin dan jangan berhenti bercakap mengenai tanah suci ketiga umat Islam itu. Lagi kupasan isu antarabangsa dan dunia Islam minggu depan. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.